ini adalah rangkaian encoder decimal ke binar. Jadi encoder ini fungsinya untuk mengkonversi decimal ke binar. Fungsi atau kegunaan dari encoder ini bisa kita lihat pada tombol keyboard, tombol pada kalkulator. Setiap tombol ditekan, maka dilakukan satu konversi bilangan dari desimal ke binar. Contohnya seperti ilustrasi seperti gambar ini. Ini 0, 1, 9 itu menunjukkan tombol-tombol. Ini adalah tombol 0. Jika tombol ini ditekan, maka dua terminal, misalnya ini terminal A dan terminal B itu akan terhubung. Saat ini ditekan, maka kedua terminal ini menyambung. Sehingga kemudian ini adalah suaranya. Pada saat tombol 0 ditekan, maka keluaran dari output binarnya itu adalah 0, 0, 0, 0, atau tidak ada yang nyala. Kemudian jika tombol yang pertama ditekan, maka ini terhubung dengan 5 volt. Kita tahu bahwa 5 volt itu sama dengan delta 1. Kalau ini ditekan, maka ini mendapat delta 1. Ini adalah gerbang OR. Gerbang OR jika mendapat input, salah satu inputnya nilainya 1, maka outputnya adalah 1. Yang lain nilainya 0, karena tidak mendapat input 1. Maka pada saat tombol 1 ditekan, outputnya menjadi 1, 0, 0, 0. Jika tombol 2 ditekan, maka yang mendapat supply lebih ke 1 itu ada di gerbang OR kedua. Nilai satunya sama dengan 1, ini nilainya 0, nilainya 0, Y0-nya 0, Y1-1, Y2-0, Y3-nya 0. 0 karena tidak mendapat nilai logika 1. Jadi kalau sakolnya dilepas seperti ini, itu logikanya sama dengan 0. Karena tidak mendapat supply logika 1 atau tegangan 5 volt. Sehingga pas tombol 2 ditekan, maka outputnya menjadi 0, 1, hanya Y1, Y1 yang nyala. Nah, pada saat tombol 3 ditekan, maka logika 1 itu masuk pada gerbang pertama, masuk ke gerbang pertama logika 1 dan di gerbang Y0 dan Y1 mendapat logika 1, sehingga outputnya 1, Y1-nya 1. Y2 dan Y3-nya 0. Jadi pada saat tombol 3 ditekan, maka outputnya 1, 1, 0, 0. Saat tombol 4 ditekan, maka yang mendapat logika 1 itu adalah di gerbang ketiga. Gerbang ketiga mendapat logika 1. Yang lain nilainya 0. Nilai ini 1, yang lain 0. Nah, sehingga outputnya saat empat ditekan, maka hasilnya hanya 1. Y2-nya nilai 1, Y0-nya 0, Y1-nya 0, Y2-nya 1, Y3-nya 0. Pada saat tombol kelima ditekan, maka logika 1 itu hanya ada pada di gerbang 1 dan gerbang ke-3. Ini dan pada saat ini dan ini. Sehingga pada saat tekan tombol 5 ditekan, maka output pada Y0-nya 1, Y1-nya sama dengan 0, Y2-nya sama dengan 1, Y3-nya sama dengan 0. Thank you.
Pada saat tombol 6 ditekan, kita lihat tombol 6, gerbang yang terhubung dengan jalur di tombol 6 itu hanya pada A-nya ke gerbang ketiga. Gerbang ketiga ini dan gerbang kedua. Sehingga outputnya karena 5 itu kita dikatakan ilustrasikan atau 5 pol itu adalah logika 1, maka ini mendapat 1, ini 1, ini 1, yang lain karena tidak ditekan yang lain maka nilainya 0. Jadi nilainya 0, 0, ini nilainya 0, nilainya 0, nilainya 0, nilainya 0, nilainya 0. Yang dapat 1 hanya ini saja. Ini nilainya 0, jadi kalau 0 cuma input maka nilainya 0. Ini 0 juga, ini 0, maka kemudian ini nilainya 1, maka ada 1 inputnya. Berlika 1 maka sendiri ya 1. Kemudian juga gerbang ketiga ada salah satu input yang berlika 1 maka sendiri 1. Sedangkan ini tidak ditekan, berlikanya 0 maka 0. Jadi tombolnya ditekan, berlikanya adalah 0, 1, 1, 0. Saat tombol 7 ditekan maka yang mendapat logika 1 itu gerbang pertama, gerbang kedua, gerbang ketiga, gerbang ketiga. Sedangkan ini baik yang saya tambah ini logika 1. Sedangkan ini logika 0, ini 0, ini 0, 0, 0, ini 0, 0, 0, ini 0. Salah satu saja input dari gerbang OR berlika 1 maka outputnya juga 1. Ini juga 1, ini 1, ini 0. Sehingga output dari tombol 7 saat ditekan adalah 1, 1, 1, 0. Mungkin juga tombol 8 saat ditekan maka titik ini mendapat logika 1, titik ini nilainya 0, titik ini 0, ini 0, 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 0. Sehingga tidak ada satupun inputnya untuk gerbang pertama itu berlogika 1, maksudnya 0. Mungkin juga pada gerbang kedua tidak ada satupun inputnya berlogika 1 sehingga output 0. Gerbang ketiga juga tak ada satupun logika 1 inputnya berlogika 1 sehingga outputnya 0. Pada gerbang keempat ada salah satu inputnya bernilai 1 sehingga outputnya hanya 1. Sehingga pada saat tombol 8 ditekan maka outputnya jadinya 0, 0, 0, 1. Saat tombol 9 ditekan, maka supply logika 1 itu ditambah dengan yang berwarna merah. Sedangkan yang lain logikanya 0. 0. Jadi untuk gerbang pertama, ada salah satu input yang bernilai 1, sehingga outputnya jadi 1. Kalau gerbang kedua, ini inputnya 0, ini 0, ini 0, 0, sehingga outputnya jadi 0. Gerbang ketiga, ini inputnya 0, 0, 0, 0, sehingga outputnya jadi 0. Gerbang keempat, ada logika, ada salah satu inputnya, ada nilai 1, sehingga ini 0, maka outputnya sama dengan 1. Sehingga pada saat tombol 9 ditekan, maka outputnya jadi 1, 1, 0, 0, 1.
Sekarang kita coba simulasikan rangkaian ini, rangkaian decoder di sinyal ke biner menggunakan logsim. Pertama, logsim kita dapat download logsim di Google di internet dengan menuliskan kata kunci logsim. Logsim. Dan klik logsim download. Di sini ada tersedia tombol downloadnya. Tunggu sampai download. Logsim 2.7.1 sudah ready. Sudah siap untuk digunakan. Tinggal dibuka saja dengan klik dua kali. Kita akan mencoba membuat rangkaian decoder desimal ke binar. Oke. Gambarnya seperti ini. Kita bisa masukkan gerbangnya. Kita bisa masukkan gerbangnya menggunakan gerbang OR. Gerbang OR. Gerbang OR-nya itu ada 5 input untuk yang lainnya. Gerbang OR untuk yang lain ada 5 input. Kemudian arahnya kita, kalau posisi seperti ini, dia arahnya ke arah timur. Kita ganti arahnya menjadi arah ke arah utara. Ke arah selatan. Ke arah selatan. Ke arah short, selatan. Ini inputnya ada 5. Kita pasang 1. Kemudian yang kedua input ada 4. Inputnya ada 4 ditambah gerbang OR inputnya 4, ini inputnya ada. Ini ada 4, kemudian berikutnya inputnya ada 4 juga. Ada inputnya 4 juga. Kemudian gerbang yang ketiga inputnya ada 2. Yang ketiga itu kemudian masukkan outputnya. Outputnya juga menghadap ke top. Menghadap ke nol. Dan ini tandanya diperhatikan, ini adalah
pin dari output yang jangan sampai terbalik. Kemudian tambahkan lagi outputnya ada 4. Ini adalah outputnya. Outputnya tinggal dihubungkan dengan mengklik dan mengkliknya jangan dilepas, baru diarahkan ke pin dari outputnya. Ini data bitnya jangan pindah ke pin satu. Ini sama masukkan. Ini adalah output. Ini adalah inputnya. Inputnya adalah 9. Ini input 0 itu tidak terhubung ke mana-mana. Ini input 1 terhubung ke mana-mana. Ini tombol 2 terhubung ke sini. Ini tombol 3 terhubung ke sini. Empat terhubung ke sini, lima terhubung ke sini, enam terhubung ke sini, tujuh terhubung ke gerbang ketiga, gerbang kedua, gerbang ke pertama. Kemudian ini 8 hanya terhubung ke gerbang ke 4, ini 9 gerbang ke 4 dan gerbang pertama. Nah, sekarang coba kita simulasikan. Dulu bisa kita tuliskan tombolnya, tombol 0, tombol 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian dicoba. Kalau 0 ditekan maka outputnya 0. Kalau tombol 1 ditekan outputnya 1000. Kalau tombol 2 ditekan outputnya 1001. Tombol 5, tombol 7, tombol 9,